kopi. Waduh. Jaluk duit aku iki. Jaluk piro? Wes sik piro-piro. Lho sik piro? Niki lho gak lek gara telu, gara loro. Sik jaluk piro? 100, 200, 300. Apa 1 juta? 100 saya 100. Ben orang ngono. Kene 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 kene. Ayo. Iki ketemu sama saya ini berapa kali tapi ndak mau dipotong. Iki tak tambah iki. Yang penting rambutnya gelem dipotong, gelem apa ora? Wes tembarno ae, tembarno ae. Iki Pak sapa jenenge? Pak Purnomo. Pak Purnomo sering mene duit apa ora? Sering. Sering. Sering diwene rokok apa ora? Sering. Sering. Pak Purnomo iki bapake wong wong sak kabupaten Lamongan. Iya. Nek Supradi yo disumpah, balan dono situ ora kenal sampe jeng Moro Pelang. Sumpang. Enggak tak dukung. Dukung terus kegiatan kami. Ayo, dukung terus kegiatan kami. Ayo ngomong bareng toh, dukung terus kegiatan kami. Dukung terus kegiatan kami, Pak Purnomo. Boleh terbaik. Polisi baik. Oke. Okay. Mas Supri piye? Sampeyan njaluk opo? Heh? Ngopi. Waduh. Njaluk duit aku iki. Njaluk piro? Wes piro-piro? Lho sik piro? Niki lho gara telu, gara loro. Sik njaluk piro? 100, 200, 300. Apa 1 juta? 100 saya 100. Digawe apa 100? Wes, ge apa-apa, ge butuhan, ge mangan, ge rokokan. Mangan, rokok terus apa maneh? Wes. Mosok gak nambah? Ayo mangan rokok terus apa mana nambah mumpung urung tak kei lo ayo apa mana wes iku ae duh mangan rokok paling 20.000 kopi terus wes gege nyambut gawe ambek mlaku nyambut gawe mlaku perjalanan nang di ya nyambut gawe iki saoleh-oleh sampean yang mono yang ini rambuté lapo to kok gak gelem dipotong lapo wes dhek mirip Pak Purnomo dhek mirip polisi duh sik. Nah kok kancamu, kancane sampean godhaki aku, nek aku dadi apa ngono. Lah ngene ora. Sampean kok kendel tenan aku sampean pajeki. Heh? Heh. Nah jarene ndek Pak Purnomo. Terus apa no Pak iki nanggung jawabe. Sik. Naga iku. Sik. Aku bapake sampean ta? Lah saiki yo sapa Pak Purnomo? Iya. Yo pakne wong akeh. Oh pakne wong akeh. Heeh. Jadi sampe njaluk aku iki. Heeh. Nah, saiki ayo rono mangan ngopi rokok. Oke? Okay? Ayo. Oke. Rambuté tak potong yo. Yo. Wes banar. Ku takeki dhuwit nggo. Yo. Takeki 100 nggo ya. Ben ketok rapi. Wes kene-kene. Delok, sik. Bu. Kopi, tapi tak mau ibu. Pokoke nek rambuté gelem tak potong takeki 200.000. Ayo gelem apa gak? Ben orang ngono. Gini. Ayo. Iki ketemu sama saya ini berapa kali tapi ndak mau dipotong. Ya. Tapi ini kali ini mau dipotong Bu damelaken kopi nggih Bu nggih. Ya kopi ana Pak Es teh. Sampeyan kopi apa anu? Kopi. Kopi kali rokok nggih. Kopi ini sekawan. Kok banyak. Lah ku lho. Oh. Iya. Rokoke rokok apa? Rokok iki apa rokok sing enak? Ayo, rokok apa? Rokok Surya. Rokok Surya, tapi rambutnya tak potong lo ya. Ayo sih, rokoknya tak kei rokok Surya, tapi tak potong ben ganteng. Yo, oke ya. Alhamdulillah ya Allah. Padahal ketemu sama saya ini berkali-kali, tapi tidak pernah mau tak potong. Oh iya, dipotong dulu. Oke, tak potong dulu. Nah, sik. Wes barong-barong ana Pak. Orang yang biasanya ketemu sama saya dan pasti menolak untuk dipotong rambutnya, siang ini mau dipotong rambutnya. Duite tak wenehi, tapi sak dipotong dhisik pokoke. Wes barno ae. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dongo sik. Ayo dongo Al-Fatihah sik, lagi dikek duit. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wis donga ta? Wis donga. Wis. Ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Pak Supri sampean akhirnya rambutnya kan gak gondrong ini toh. Nek gondrong ini kan awul-awul. Loh, ngene. Masyaallah. Sik, sik diombe sik kopine. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Apa ngombe kopi ambek karo merem-merem? Ya. Cekek rabu. Oh, anggit. Sik, amit, 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 amit. Oh, rambune no luar negeri kumitnya. Bismillah. Kumisnya gini, bismillahirrahmanirrahim. Bu, sampe jebukno rokok Surya rong pak. Tak tumbasno rong pak ya. Seneng apa ora? Seneng. Seneng. Ditambahi duit 100.000. Wah, iki apa duite? Hah? Eh, oke, tuku kopi mang ambek-ambeknya wegah ambek mlaku. Masya Allah. Ngono ditakoki sing motong rambuté sapa? Sampeyan ngomong apa? Pak Pur? Pak Purnomo. Pak Purnomo. Pak Purnomo bapaké sapa to? Ya bapaké wong akeh sak kabupaten. Nah, nek nyeluk Pak gak sak kabupaten. Pak Purnomo. Nah, nek aku nyeluk sampeyan ngene, Pak Supri ngono piye? Lah saiki ya sampean ya nggone jabane tasir numpak bis. Ya numpak bis. Bis Indonesia. Bis Indonesia. Pak Purnomo ngono. Bakul-bakul lho nggone tasir ramongan niku lho. Mosok to kenal aku kabeh. Nah iku wong gembong kok. Wong ngatur sego, wong ngatur apa nek jabane tasir. Tak potongi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wes bano iki. Bano dhek mirip-miripan. Duh kok mirip-miripan Pak Purnomo rasih kene wiras swasta. Jari ini mau gelem dipotong, dikei duit, gak gelem dipotong, gak dikei gak sido. Wes Barno, Pak Purnomo juga pangkeling, napan liwat iku, liwat go mobil go apa wae. Mirip wae ke sak kabupaten, tapi aku ora pangkeling, rambuté dawa Supradi ngono. Oh. Ora pangkeling. Iki tak wenehi, sing penting rambuté gelem dipotong. Iki tak tambah iki. Sing penting rambuté gelem dipotong, gelem apa ora? Wes tembarno ae, tembarno ae. Barno aja to walang brengos iki ae wes. Ayo ngene ya wes. Eh, ngene ya wes. Lapo to gak gelem dipotong lapo? Lapo to gak? Eh, dipotong pendek ae ngene-ngene, dipotong sak meneh ae. Sing penting aja gondrong-gondrong ngene elek. Yo. Yo. Dipotong sak yo. Wes Barno ngene ae, Barno ae. Di anu di talent. Di sisirin di tak sisirane di. Masyaallah. Kira segini sampean dipotong apa ora tetep oleh rezeki ora eh ora piye maksudnya ora piye ya mbak Arno cek dua ora iki tetep rezekine sampean simpen duite rokok ngomong apa matur suwun iku apa tak potong sik kukune tak deloki ora sehat terus iki duitnya iki. Duit apa ya orang harus duit itu? Sampai apa kok gak rabi-rabi apa? Ekonomi. Ekonomi apa? Nyambut kayak apa toh pak? Rabi nambet dino dijalui blonjo, jalui apa? Sen jalui apa sampai? Karena rabi gak dijalui uang wedo, jalui bojone, jalui tanggung jawab. Belanjani. Wae pasaran, no pasar. Duh. Nah pikiran gak tambah piye, nane. Ngene gak ora lapo kok mikiri. Oh, ora ditanggung jawab anake wong. Sampean berarti kepengin anu, sampean kepengin nikah apa ora? Eh? Sampean kepengin nikah apa ora? Wong ngene ya, Pak, jenenge wong pengen nikah tapi disumpah sik. Oh, sampean tetep kepengin nikah. Tapi wong edok kudu disumpah. Disumpah sik sing piye? Disumpah ngene kuwi gelem to ora nrimo apa anake aku. Weh. Ngono ya. Masa bari basane aku gak nyambut gawe, gak ana pekayaan, nyambut gawe gak ana pekayaan mulah ra apa-apa. Nah awakmu ndo omah. Nah oleh piro ngono ta nek? Ndak tetep nuntut wong edo gak iso tetep nuntut. Berarti Pak Supri ini mau nikah asalkan ada perempuan yang mau disumpah. Tidak boleh nuntut apa-apa ya. Terus mulai sampean koloni, mulai sampean koloni ngono wae. Ya ngene ya saya dipikir. Ya piye piye. Eh wong wedok nak nyambut gawe, mbok adol apa, adol apa, adol sayur turut pasar. Sesuai mulai yang gak duit. Mulai gak duit. Berarti kalau sampai nikah, seng mergawe sampai apa bojone sampean? Seng wedok. Lu, lah kok enak tenan terus sampean? Ya mergawe. Terus?
Tapi pekayaane sing wedok. Maksudnya piye pekayaane sing wedok? Nang wedok ono pasar-pasar ador sayur gelem, ador sayur, ador apa. Oh, jadi Pak Supri ini mau nikah dengan perempuan yang mana perempuannya gelem, harus mau kerja. Sing gelem nyambut gawe. Sing gelem kerja, Pak Supri duduk manis di rumah. Ayo, ngopi. Ya tetep bae napan suatu saat modal, modalnya wong wedok ya nyambut gawe ngopo. Oh, modal. Jadi kalau memang nanti istrinya sudah punya modal, tabungan. Pak Supri mau kerja. Sampeyan rencanane kerja nopo? Ya mirip teko kampung. Keluar dari kampung, terus rencananya. Wong wedok duwe omah, wong lanang ndak no Madura, no Surabaya. Oh, pinter kalau gitu, Bu. Mulai Pak. Budal numpak bis, mulai numpak bis. Sampeyan kok kaya pemeran Purnomo. Sini toh. 5. Iya, ini kayak pemain rata. Masa lho. Sampeyan gerane pundi? Malang, Pak. Masa lho, bapaknya nih ya. Sering keluar kali ini. Allah Akbar, matur mbah nuwun. Namine sinten? Beni. Pak Beni ini tadi saya yang lihat pertama ini kayak penyanyi lagu Sarmila Ashraf. Besar. Ternyata ya luar biasa sampean. Bawa truk apa? Ayo makan. Bu, saya yang traktir, Bu. Ya. Saya yang traktir, Pak. Ayo monggo. Ya. Jadi Pak Supri ini dia ini mau cari istri yang mana istrinya harus mau menerima sumpahnya. Jadi tidak boleh nuntut penghasilannya Pak Supri berapa, tidak boleh nuntut. Yang jelas kalau memang sudah punya modal, yang jelas kalau sudah punya tabungan Pak Supri akan kerja. Iya, biar juga istrinya di rumah, kan nonton ya. Bukan. Terus rencana jenengan kerja ini kerja nopo? Ya dodolan bakso, dodolan nopo. Emang sampean pernah jualan bakso? Aku nek Madura kenal kabeh, basa Madura iso, basa Bugis iso. Tes. Basa Manado. Basa Maduranya piye kabarmu, Cak? Lah iki ya. Nek basa Madura ya. Basa Madura. Iki basa Madura. Ya. Napan sopan. Ya. Tabek kak iku amin. Loh, tabek iku wong Sulawesi, Bro. Eh? Padha nek ulahe ya tabek. Nek Sulawesi iku lempo-lempo, lempo-lempo. Tabek itu orang. Ya, terus liyane bahasa lainnya orang Madura. Awas gak iso, awas gak iso. Rempak boyo, Kang. Eh? Boyo 2000, Bu. Ngono sopan. Pinjem uangnya 2000, Bu. Oke. Poyo regane 2000. Poyo itu apa? Ndak poyo iku lho, keliling ndok kampung-kampung. Ya, ngomongnya gimana ngomongnya? Ya iku, Mang. Gimana? Reng kemana? Ngono kok reng Lamongan, Bu. Ngono. Reng kemak, reng orang Lamongan, Bu. Wong endi? Wong endi, Jong? Aku wong Lamongan, Bu. Lamongan. Nek ditakoki sampean wis nikah durung? Ah. Ya tetep ae mlayu mulih. Oh, ora balik, ra wani balik. Tetep dipek mantu rawani bali, tetep mulai nek Lamongan wis nyambut gawe nek Lamongan. Maksudku wong Madura nek takok sampean sudah nikah belum? Kayak apa bahasanya? Yo ngomong yo yo iku mang. Nggih. Lak ngono gurung iku basa lak nek ngarani Madura. Lak piye? Gurung ogak ngono iku guru. Yo ogak ngono. Saiki nek basa Sulawesi. Heh? Basa Sulawesi wis mangan ta? Mari ki ngantre ki ngono. Wih, betul. Oh. Mandre lu. Makan dulu. Ya, lempo ge lungo se. Nah, silakan lempo. Kalau bahasa Manado. Jong ana dorang mau kemana? Awakmu kate nanti. Keren nih. Bahasa Inggris, kamu mau kemana? Bahasa Inggris. You go. Kamu mau kemana? Sekolah Pak Gono. Baru ini ya sekolah di jasa. Kok kita kau di bahasa Inggris? Hey. Yugo, kamu kemana? Nane, you please, you kemari. You duduk, oh, you duduk. Oh, podoai. Sekolah. Eh, oh. You please, kamu mau kemana? You duduk. Duduk di sini, gitu. Berarti bahasa Inggris ya? You please. Oh. You please. Duduk, tempat duduk, lungga, bahasa. Ya, pokoknya yo, sekolah. Tadi, you please, duduk. You please, duduk. Tadi kita kan uang dia itu iso berarti sekarang pendidikan tahu sekolah ya. Anti jasa sekarang ngomong. Saya nanya jenengan bahasa Arabnya makan ne bahasa Arab ora jokono urung sekolah ora jokono cia ya ora jokara kalau bahasa Jermannya makan bahasa Jermannya makan ya tak pikir si. Apa ya podo ae, you makan. Pikiran dhewe ya podo ae. Melok bahasa Indonesia.
Bahasa Jerman kamus artinya, kamus artinya kamus bahasa. Bahasa Jerman. Kok buku. Bahasa Jerman ini makan apa? Ya iku mang. Apa? Ya iku mang, yu makan, kamu makan podo ae. Nek bahasa mangan yo mangan podo ae. Ini Pak Supri hafal berbagai macam bahasa. Bahasa. Tapi nenek bahasa Arab ga iso. Nek sampean sing sampean hafal bahasa opo ae? Tak tulis sih bahasa Indonesia. Terus Inggris. Inggris. Manado. Manado, Sulawesi. Terus Madura, Madura. Terus. Nek Madura ya, Pak. Terus apa lagi bahasa apa lagi? Jepang bisa. Oh ya, Jepang bisa apa ndak? Arigato. Arigato. Arigato iku awakmu. Takeshi, Mayashi. Yo, lu silakan duduk makan. Ya, mangan bahasa Jepang. Podho ae pikiran dhewe. Kok saya jekel wong Jepang tambahke wong Jepang rene kok gendero. Lah lapo wong Jepang rene kok gendero? Lah mirip-mirip paniku ana wong Jepang jare. Padahal wong Jawa gapura gembong. Bahasa Jepange silakan tidur. Makasih, makasih, home. Yo, home apa artinya? Oma. Bumi ku oma. Ya 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 ya. Silakan kemari. Kalau nah, bahasa Perancis silakan makan. Ya podo ae. Apa bahasa Perancis sih? Silakan makan. Yo iku mang you makan. Podo ae melok kamus. Melok kamus. Heeh. Nah saiki luar negeri nang endi nggo kamus? Nang Indonesia. Dadi basa mangan yo mangan. Bahasa Perancis makan you kamus. Heeh, yo mangan. Bahasa Jepang makan. Takeshi opo iku mau? Mayashi. Takeshi Mayashi. Silakan makan. Silakan masak. Silakan makan. Makan. Kalau bahasa Portugal, bahasa Portugal. Nek bahasa Portugal malah londo. Apa? Gimana? Gimana? Ya podo ae bahasa. Ayo gimana? Indonesia gimana? Mas, bungkus nasi. Ayo. Bahasa pergaulan ambek wong londo. Bahasa Portugale silakan makan. Ya nak napan yo nang warung yo ditukoni wong wong londo Portugal. Yo ngomongnya yo bahasa Indonesia podo ae. Portugal Timika. Londo Timika gone. Sampean ini tadi dapat uang, dapat rokok seneng apa ndak? Ya seneng. Pol. Senenge apa seneng pol? Cak Supri. Seneng apa seneng pol? Ya seneng pol yo. Nah, ngono lho. Senenge seneng pol. Maam ya. Maam ya. Ya. Bu maam, Bu. Maam apa sampean? Maam segoe. Duh, yo. Luake, lauke apa? Lode tau apa ta ngono? Lode. Lode. Bapak itu tadi mana? Sudah makan juga? Makan. Sampean sering marah-marah di jalan raya kenapa? Ayo. Kenapa? Saiki yo. Iku wong loro itu, wong liwat sing loro nyabrang banter-banter. Banter-banter. Banter soalnya naik mobil, Mas. Ndak boleh ganggu, ndak boleh dilempar-lempar, ndak boleh. Tak takoki sampean. Sampean nek ketemu aku nek sampean nakal nek ketemu aku. Kutu gelem to guyu. Kutu gelem dikandani lho ya. Iki Pak sapa jenenge? Pak Purnomo. Pak Purnomo sering mene duit apa ora? Sering. Sering. Sering diwene rokok apa ora? Sering. Sering. Pak Purnomo iki bapake wong wong sak Kabupaten Lamongan. Urip songo Pak Pri, oleh rokok, oleh mangan, oleh duit. Duh. Ngopi bisa rezeki ini sampai dino iki luar biasa ya toh iya oleh duit oleh rokok oleh mangan weh berangkat si, berangkat nanti nyabut gawe lo bisa oleh duit kok nyabut gawe gitu ya mulai nah ngono kok tidak takut duitnya digaya apa kok weh kebutuhan butuhan apa ya kebutuhan itu jangan kebutuhan wong urip iku ya mangan ya rokok ya ngopi ya pinter Pak Purnomo asline masa mereka ngerti butuhan. Sik to. Aja mirip Balandono. Berarti Pak Purnomo pinter ya. Nek Supradi ya disumpah. Balandono sih tok ora kenal sampai jeng Moro Pelang. Sumpan. Enggak tak dogang. Dukung terus kegiatan kami. Ayo. Dukung terus kegiatan kami. Ayo ngomong bareng to. Dukung terus kegiatan kami. Dukung terus kegiatan kami Pak Purnomo. Polisi baik. Polisi baik. Oke.